aku juga selalu berdoa supaya Allah lembutin hati kamu dan kamu bisa maafin Ferdi dan juga Pak Rahmat. Dan di sini terlihatnya Saleha yang bersama dengan Nando. Kemudian Saleha mengatakan kalau dia berharap Nando akan memaafkan Pak Rahmat dan juga Ferdi. Ayah kandung kamu. Aku rasa gak akan ada satu orang pun yang akan nemuin cara itu. Tetapi kalian bisa lihat ya bagaimana tanggapannya Nando. Sepertinya semuanya itu sangat sulit bagi Nando. Cuma ada satu kemungkinan. Kenapa Papa ke tempat pengacaranya? Sementara itu di sini terlihat ya lagi-lagi terjadi keributan antara Ferdi dan juga Bara. Ya tentu saja suasana pun jadi ricu. Dia pasti mengubah surat wasiat ke dia. Dan taruh nama Nando di sana. Kemudian Ferdi yang sedang bersama dengan Gania, dia pun mengatakan kalau sekarang ini Pak Rahmat lagi OTW ke kantor pengacara. Dan tentu saja di sini Ferdi tuh curiga papanya mau mengganti surat wasiatnya. Apa? Jadi Nando bakal jadi pewarisnya Pak Rahmat? Dan tentu saja Ferdi nggak mau ya kalau Nando bakal menjadi salah satu pewaris dari apa yang dimiliki oleh Pak Rahmat. Iya, dan gue nggak bakal biarin itu terjadi. Gue gak mau ada nama Nando di surat wasiat Papa. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Ferdi yang begitu sangat menggebu-gebu ingin mencegah apa yang dilakukan Pak Rahmat. Gue bakal provokasi terus Nando untuk balas dendam ke ayahnya. Karena itu salah satu sifat Nando yang Saleha gak suka. Dan kalian bisa lihat ya nampaknya sekarang ini Dani semakin cerdas dan semakin tahu peluang-peluang untuk bisa mendapatkan Saleha dan menjauhkan Nando dari Saleha. Kalau si Ferdi itu lagi bahas soal Om Rahmat. Dia bilang apa? Kemudian terlihat di sini Bara pun menelpon Nando dan mengabari tentang apa yang akan dilakukan Ferdi. Jadi yang kedengeran sama aku dia mau cegah sesuatu yang dilakukan sama Om Rahmat. Dan tentu saja sekarang ini Bara sangat mengkhawatirkan kalau Ferdi akan melakukan sesuatu pada Pak Rahmat. Ferdi ini pasti udah tahu lokasi Pak Rahmat di mana sekarang. Terus kamu sekarang masih mau diem aja? Kemudian terlihat juga bagaimana Saleha yang ngompor-ngomporin Nando supaya berusaha untuk menyelamatkan Pak Rahmat dari Ferdi. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saleha. Apakah nanti Nando akan mendengar kata-kata Saleha ataukah lagi-lagi Nando bakalan ngeyel? Simak kelanjutan Saleha hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.